Pemirsa, bantu warga kurang mampu. Jajaran Kodim 0608 Cianjur resmikan rumah tidak layak huni di Kampung Cilaku Empang, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada Sabtu siang. Hampir 70% bangunan rumah dibangun dari bahan material batako sampah plastik, sehingga menjadi rumah yang ramah lingkungan. Dandim 0608 Cianjur Letkol Kavaleri Riki Ari Nuryadi meresmikan sekaligus menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada Abo dan Isop Sophia, warga penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni di Kampung Cilaku Empang, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Sabtu siang. Rehab dua rumah tidak layak huni tersebut, hampir 70% khususnya bahan material bangunan dibuat menggunakan sampah plastik yang diolah menjadi batako, sehingga rumah tersebut ramah lingkungan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Menurut Dandim 0608, bedah rumah tersebut merupakan kerjasama dan sinergitas antara Kodim 0608 Cianjur bersama Klinik Harapan Sehat. Material bangunan batako hasil daur ulang sampah plastik, yakni sampah plastik yang digunakan dari hasil penukaran obat gratis pasien tidak mampu ke Klinik Harapan Sehat. Betul, jadi untuk batakunya itu campuran dari limbah plastik 70% di dalam batakunya itu adalah dari sampah plastik diolah menjadi batako, sehingga rumah yang jadi ini adalah rumah yang berasal dari yang ramah lingkungan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, Isop Sophia, warga penerima bantuan rehab rumah, mengaku bersyukur dan berterima kasih karena rumah tidak layak huni yang ditempati bersama anaknya selama puluhan tahun menjadi layak huni. Mana rumah ibu nih? Sebelumnya pada runtuh, ini ambil teh panggung. Ibu tinggal sama siapa? Sama putra si Ijirir, putra ambil teh. Sama emak di dia ada saya yang ngurus ke api di sana tadi. Ini dibangun melalui apa, Bu? Oleh ya, seorang anu marang tuana pula warga dirwe gitu mabantosan. Alhamdulillah sadayana ngadukung kalau begini. Ia berharap rumah yang telah dibangun bermanfaat dan bisa membantu perekonomian keluarganya. Heri Setiawan, Bandung TV.